Terima kasih atas sambutannya. Sambutan selanjutnya adalah dari Kepala Desa Bantar Panjang atau yang mewakili. Kami persilakan. Kepada yang terhormat Bapak Anto yang mewakili dari Kepala Desa Bantar Panjang, kami persilakan. Mohon maaf, untuk Kepala Desa Bantar Panjang atau yang mewakili Bapak Wawan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Komandan Rabi Batalion Kompol Besar 14, serta anggota yang saya banggakan, saya cintai dan saya hormati. Orang Pembincang Kecamatan Cimanggul yang saya hormati. Para tamu undangan, para bapak, para ibu yang berbahagia, seraya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah wa syukurlah kita pada kesempatan pagi jelang siang ini bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mohon izin kami di sini mungkin bisa dikatakan mewakili Kepala Desa Bantar Panjang yang sebelumnya maaf saya juga nggak tahu ada acara di sini dan ini belum takut nih pas telepon, tapi alhamdulillah atas izinnya kita bisa berkesempatan di sini dan berkenan saya di sini mewakili Kepala Desa Bantar Panjang. Yang pertama mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya mewakili perangkat Desa Bantar Panjang gitu. Umumnya Desa Bantar Panjang, warga Desa Bantar Panjang kepada Bapak Sergut Usnik yang telah mengabdi di Negara Republik Indonesia khususnya bagian Desa Bantar Panjang. Tentunya setelah kita bersama sekian lama Pak mengarungi bahtera luar biasa yang sangat indah, tentunya banyak kesalahan Pak yang disengaja ataupun sengaja di depan ataupun di belakang nih Pak. Nyuwun pangapuraane nggih lahir batin juga mewakili masyarakat ataupun perangkat Desa Bantar Panjang. Mudah-mudahan kedepannya Pak Husni sehat terus selalu menjaga tali silaturahmi Pak. Insya Allah, kapan-kapan saya kejelasan, mampir ada kopi ini. Ya mungkin itu nih Pak, pertama mudah-mudahan ini bukan merupakan satu akhir dari persaudaraan ataupun perkenalan kita. Akhir di masa bakti, kita maaf. Karena Pak, jabatan itu sifatnya sementara. Tapi kalau tali silaturahmi kita nggak akan bisa terputus. Mudah-mudahan kita semua khusus Pak Husni diberi selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Amin ya Allah.